Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita akan belajar uh, tentang advanced accounting, buku Floyd Bims. Materi yang akan kita bahas adalah bab ketiga, yaitu tentang introduction, pengenalan tentang laporan keuangan, konsolidasi, atau consolidated financial statement. Ini adalah... Uh, Materi-materi rincian materi yang akan kita bahas. Pertama kita akan belajar tentang benefit, keuntungan dan keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua kita akan mempelajari tentang persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh anak perusahaan agar bisa dikonsolidasikan laporan keuangannya dengan perusahaan induk. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengaplikasikan konsep laporan keuangan konsolidasi di mana eh, kita akan memberikan kasus di mana induk perusahaan atau parent company itu mengakuisisi anak perusahaan atau subsidiary 100% kepemilikannya pada harga buku. Kemudian yang keempat kita akan mencatat adanya fair value pada anak perusahaan ketika dilakukan akuisisi. Di sini kita akan memberikan ilustrasi at, uh, tentang induk perusahaan yang, yang mengakuisisi anak perusahaan sebanyak 100% kepemilikan tetapi dengan goodwill. Berarti investment cost yang dikeluarkan oleh induk perusahaan itu lebih besar daripada fair value dari uh, anak perusahaan. Kemudian kelima kita akan belajar tentang bagaimana kalau ada non controlling interest. Bagaimana kalau ada minority shareholder atau pemegang saham minoritas? Maka di sini kita akan ilustrasikan bagaimana kalau induk perusahaan itu mengakuisisi 90% kepemilikan saham pada anak perusahaan tetapi juga dengan adanya goodwill. Jadi 90%, berarti 10%-nya adalah milik dari non-controlling interest atau minority shareholder. Kemudian yang keenam kita akan belajar bagaimana kalau ini kebalikannya dari yang uh, yang uh, lima ya, yang 5. Jadi bagaimana kalau seandainya uh, konsolidasinya Oh, maaf, ini adalah kelanjutannya dari 3.5. Jadi kalau 3.5 ini adalah katakanlah pada tanggal 1 Januari, bagaimana kalau satu tahun setelah konsolidasi itu berjalan? Bagaimana pelaporan la, laporan keuangan konsolidasinya setelah uh, anak dan perusahaan itu dikonsolidasikan laporan keuangannya Apakah ada uh, perubahan dari amortisasi aset atau apapun kemudian yang ketujuh kita akan belajar tentang bagaimana uh, mengalokasikan ekses dari nilai uh, buku ekses dari nilai buku ya kepada net aset yang bisa diidentifikasi dan juga kepada goodwill Makanya di sini kita akan ada dua case, ada dua kasus bagaimana dampaknya alokasi excess nilai buku tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi pada saat akuisisi dan bagaimana pula amortisasinya setelah satu tahun berjalan. Kemudian yang, ke yang kedelapan kita akan menerapkan konsep eh, ko laporan laba rugi konsolidasi dan yang terakhir kita akan mengenalkan secara singkat tentang push down accounting. Ini adalah summary dari yang akan kita bahas. Saya pikir ada 10, 10, macam pembahasan ya. Pertama kita akan bahas dulu tentang benefit and limitation. Apa sih manfaat dari adanya laporan keuangan konsolidasi? Konsolidasi itu baru bisa dilakukan kalau induk perusahaan itu mengakuisisi uh, controlling interest atau mayoritas kepemilikan saham. Dan itu jumlahnya harus lebih dari 50% kepemilikan akuisisi tersebut bisa juga melalui indirect ownership atau kepemilikan tidak langsung. Yang ini akan kita bahas lebih detail nanti pada chapter 9 kalau tidak salah. Jadi intinya adalah akuisisinya controlling interest dan lebih dari 50%. Maka itu bisa dilakukan laporan, maka itu baru baru laporan keuangan anak perusahaan bisa dikonsolidasikan kepada induk perusahaan. Kemudian yang uh, selanjutnya adalah business combination occurs one. Jadi kombinasi bisnis itu hanya terjadi sekali. Jadi ketika sudah dilakukan konsolidasi ya sudah ya sudah selesai. Adapun kalau seandainya kepemilikannya bertambah, maka itu hanya dianggap sebagai additional investment. Katakan perusahaan A mengakuisisi perusahaan B sebanyak 60% kepemilikan saham. Dan pada saat itu dilakukan dilakukan konsolidasi laporan keuangan kemudian kalau seandainya perusahaan A menambah kepemilikan 10% lagi saham maka yaitu hanya dianggap sebagai additional investment maka itu hanya menambah investment pada subsidiary dan menurunkan non-controlling interest jadi semula non-controlling non interest hanya 40% karena akuisisi awal 60% ketika akuisinya mencapai 70% maka non-controlling interest akan turun menjadi 30% Uh, benefit yang paling utama adalah bagi owner dan kreditor dari parent, dari perusahaan induk. Jadi perusahaan induk ingin melihat uh, bagaimana uh, seakan-akan perusahaan induk dan anak itu seolah-olah menjadi entitas yang tunggal, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Jangan sampai hanya hanya membaca laporan keuangan induk saja, tetapi tidak dikonsolidasikan dengan uh, dengan anak perusahaan yang lain. Jadi gambaran Kondisi keuangan perusahaan induk tidak akan utuh kalau belum dikonsolidasikan dengan anak perusahaan. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu ditujukan untuk owner dan kreditor dari parent company, bukan untuk non controlling owner atau bagi kreditor dari subsidiary atau anak perusahaan. Adapun eh, anak perusahaan tetap eh, menerbitkan laporan keuangan yang terpisah untuk memberikan laporan terhadap ownernya. Dalam hal ini adalah majority shareholder yaitu parent dan juga NCI non controlling interest atau disebut juga dengan minority shareholder dan juga kreditornya. Kita masuk ke syarat untuk agar perusahaan anak-perusahaan bisa dikonsolidasikan. Yang pertama adalah perusahaan menjadi subsidiary. Suatu perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan yang lain mengakuisisi kepemilikan sahamnya, eh, terutama pada voting stock. Jadi saham yang memberikan eh, suara, ya saham yang memberikan suara, dan itu controlling interest. Jadi harus mengakuisisi majority shareholder, majority majority share, saham yang mayoritas. Pada akuisisi saham yang nilainya adalah 100%, maka investi atau anak perusahaan itu bisa melanjutkan beroperasi sebagaimana biasanya, tetapi sebagai entitas legal yang terpisah. Anak perusahaan atau juga disebut juga dengan perusahaan afiliasi terus beroperasi sebagai entitas yang terpisah dan menyiapkan laporan keuangannya sendiri. Kenapa? Karena anak perusahaan bisa saja Tetap eksis Tidak dibubarkan Seperti di chapter 1 Kalau chapter 1 parent membeli A Membeli B Maka jadi A Karena B-nya bubar Tetapi di chapter 3 ini A membeli B A dan B sama-sama ada Jadi tidak hanya A saja Kenapa? Karena subsidiary bisa saja Mereka sudah memiliki Establish Supply Chain Distribution System Mereka sudah memiliki sistem distribusi Rantai pasok yang sudah Establish Yang sudah mapan jadi kalau dibubarkan ya eman-eman. Bisa juga subsidiary ini memiliki customer loyalty. Dia mem sudah memiliki customer tetap yang sudah loyal. Jadi sehingga perusahaannya tetap berjalan, brand perusahaan pun tetap berjalan seperti biasa. Subsidiary itu tidak bisa dikonsolidasikan dengan parent, dengan induk perusahaan jika ada beberapa hal. Di antara lain adalah kontrol tidak terletak pada majority owner. Meskipun memiliki meskipun sebagai pemilik mayoritas tetapi perusahaan induk tersebut tidak bisa tidak bisa melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan ya maka anak anak perusahaan tersebut tidak boleh dikonsolidasikan kepada parent joint venture perusahaannya adalah berupa perusahaan hasil patungan dengan perusahaan yang lain anak perusahaan adalah hasil patungan dan perusahaan yang lain akuisisi group of asset yang bukan merupakan uh, bisnis-bisnis perusahaan, kombinasi antara entitas bersama dalam pengendalian bersama dan juga kombinasi dari entitas yang non laba atau juga akuisisi dari perusahaan yang uh, yang mencari laba, ya perusahaan komersial dengan perusahaan yang non laba, maka itu tidak bisa dikonsolidasikan karena berbeda tujuan bisnisnya. Laporan keuangan konsolidasi itu Disiapkan oleh parent company Oleh perusahaan induk saja Bukan oleh perusahaan anak Jadi perusahaan anak tidak perlu menyiapkan Kemudian induk perusahaan itu Harus mendisclose Harus mengungkapkan kebijakan dari konsolidasi Apakah ada gain Atau goodwill Berapa nilai fair value dan book value Dari investi dan lain-lain Termasuk juga apakah ada Exception, ada pengecualian Terhadap konsolidasi, apakah Uh, induk perusahaan mengalami kesulitan untuk melakukan uh, untuk mengendalikan anak perusahaan itu harus semuanya didisclose oleh parent fiscal year tahun uh, fiskal tahun untuk tahun fiskal menggunakan tahun fiskal induk perusahaan. Akan tetapi jika memang tahun fiskal antara induk perusahaan dan anak perusahaan berbeda, selama selisihnya tidak sampai tiga bulan jadi, jadi tahun induk induk perusahaannya berakhir desember. Ternyata anak perusahaannya berakhir Maret, maka it, it's okay Bisa saja, meskipun selisih 3 bulan, itu masih bisa dikonsolidasikan Karena masih within 3 months Tetapi kalau tidak, maka anak perusahaan harus melakukan adjustment Harus membuat laporan per Desember nah, Kita masuk ke case bagaimana eh, contoh perusahaan dikonsolidasikan Contohnya di sini adalah perusahaan induk mengakuisisi 100 perusahaan anak pada harga book value nya, jadi investment cost sama dengan book value. Mari kita bahas. Contoh di sini, jadi acquisition cost nya 80.000, fair value perusahaan ada 80.000, dan book value nya 80.000. Contoh di sini adalah pop, pop, e, jadi pop, jadi pop ini mengapa inisialnya pop karena P ini adalah parent dan seterusnya di nanti di bab, bab selanjutnya pasti kalau parent itu pasti pop bisa jadi namanya pop, pam dan lain-lain tapi intinya mereka pakai huruf P begitu juga dengan subsidiary atau anak perusahaan pasti inisialnya pakai S untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah anak perusahaan jadi sini pop induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan 100% dengan harga 80.000 yang mana nilai book value dari net aset anak perusahaan itu sama dengan nilai fair value-nya di sini kita bisa lihat total aset dari Son ini adalah anak perusahaan itu adalah 130.000 total ekuitasnya juga 130.000 tetapi ada liabilitas 50.000 30 dan 20 menghitung net aset itu adalah aset kurangi liabilitas sehingga aset adalah 130.000 kurangi dengan liabilitas 50 berarti 130 kurangi 50 sehingga kita akan mendapatkan angka 80.000 atau setara dengan jumlah capital stock dan retained earning ya yang kalau kita total 80.000 jadi book value-nya adalah 80.000 ternyata fair value-nya juga di assume diasumsikan sama acquisition cost 80 maka tidak ada goodwill maka ketika dilakukan konsolidasi laporan keuangan parent dan anak akan kita tampilkan dulu seperti ini. Ini adalah laporan keuangan pop, ini adalah laporan keuangan son. Ini sama dengan sebelumnya ini ya, 130 total. Nah, di sini juga 130. Maka ketika dilakukan konsolidasi, maka investment in son di laporan anak perusahaan itu harus dieliminasi, harus dibuang dan stok capital stock dan retained earning pada anak perusahaan itu juga harus dibuang karena capital stock ini ini sama saja direpresentasikan oleh investment in son jadi karena adanya uh, adanya akuisisi ini maka investment in son ini ketika konsolidasi maka dia harus dinolkan beda dengan yang lain yang lain akan ditambahkan kas Induk dan kas anak ditambahkan 40 tambah 20 jadi 60 Aset aset tetapnya 120 dan 80 Pada anak pada Induk 120 maka ditotal jadi 200 Tapi untuk investment and son Maka ini harus dibuang Menjadi 0 termasuk juga nanti Liabilitasnya juga Ditambahkan tapi untuk uh, untuk ekuitas maka ini yang ditampilkan hanya ekuitas dari parent saja 240. Nah, yang ekuitas dari son itu harus dihapus. Jadi biar balance ini di sisi debit dihapus 80, di sisi kredit juga dihapus sebanyak 80. Sehingga laporan keuangan konsolidasi itu tidak hanya menambah total aset dan total total aset uh, induk perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan begitu saja tidak. Karena kalau hanya ditambahkan 330 tambah 130 itu totalnya adalah 460. Tetapi ketika dikonsolidasi nilainya adalah 380 bukan 460. Berarti konsolidasi itu bukanlah hanya penambahan. Ada teknik-teknik yang harus dilakukan untuk mendapatkan angka sebesar 380. Oke, contoh yang kedua, Bagaimana kalau sekarang e, nilai fair value-nya beda dengan book value ya. Nilai fair value beda dengan book value. Dan ada e, oh maaf. Bagaimana kalau ada fair value? Bagaimana kalau ada ada fair value ya. ada fair value. Coba kita lihat saja nanti case-nya. Jadi bagaimana kalau case-nya adalah parent mengakuisisi 100% anak perusahaan dengan adanya goodwill? Di sini, case-nya adalah, nah, seperti ini. Kalau investment cost lebih besar dari book value, maka catatlah sebagai goodwill ke selisihnya. Tetapi, kalau investment cost-nya lebih kecil daripada book value, maka selisihnya catat sebagai gain on the bargain purchase. Oh, di sini, fair value dan book value-nya sama, tetapi acquisition cost itu lebih besar daripada fair value. Jadi, anak perusahaan nilai bukunya adalah 80.000, nilai wajarnya adalah 80.000, tetapi induk perusahaan membayar sebesar 100.000 untuk mendapatkan kepemilikan 100% pada anak perusahaan. Maka selisih 20.000 ini akan kita catat sebagai goodwill. Maka ketika ada goodwill eh ketika perusahaan mau melakukan konsolidasi maka harus kita catat ya di sini oke okay. di ini ada laporan keuangan induk perusahaan dan ini adalah laporan keuangan anak perusahaan Ketika ada goodwill maka goodwillnya harus kita debit ya kan ini adalah eliminating entries. Ini namanya jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini tidak tampak pada laporan keuangan induk maupun laporan keuangan anak perusahaan. Laporan eliminating entries atau jurnal eliminasi itu hanya tampak pada saat dilakukan proses konsolidasi. Jadi jurnal ini hanya dibutuhkan saja. hanya dibutuhkan pada saat melakukan proses konsolidasi saja. Jadi dengan demikian tercatat bahwasanya P parent itu memiliki memiliki investment pada S sebesar 100. Nah, ketika dilakukan konsolidasi, investment itu kan harus dikredit, harus dieliminasi. Makanya investmentnya dikredit 100, tetapi di sisi debit, di sisi debit itu juga akan ada penghapusan uh, capital stock dan retained earning pada pada anak perusahaan 60 dan 20 kita bisa lihat di sini 60 dan 20 itu adalah retained earning pada anak perusahaan pada son. Sedangkan pada pop itu ada investment in son juga kita hapus. Maka 100 dan di sini ada 80. Tetapi biar balance berarti selisihnya 20, 20 ini adalah goodwill. Maka Ketika kita buat laporan keuangan konsolidasi, kita harus buat kolom yang ketiga. Keempat, jadi ada pertama dua kolom. Ini kolom eh, aset dan liabilitas ekuitas dari perusahaan induk. Ini adalah perusahaan anak. Ini adalah kolom untuk melakukan eh, adjustment and elimination, atau jurnal untuk melakukan penyesuaian dan eliminasi. Dan ini adalah kolom yang eh, menunjukkan nilai laba nilai uh, apa namanya balance sheet atau neraca setelah konsolidasi. Di sini kita tinggal pindahkan saja. Jadi investment in son di sini ada sisi kredit 100, berarti ketika kita buat laporan konsolidasi kita taruh juga di posisi kredit 100. Kemudian untuk capital stock 60, return earning dan goodwill 20 semuanya posisi debit kita taruh di sini goodwill 20 capital stock jadi ini sama seperti konsep ketika kita belajar tentang pengantar akuntansi ya pengantar akuntansi pada jurnal penyesuaian jadi kalau ada kalau di sisi penyesuaiannya ada debit ketika saldo normalnya debit maka menambah ketika saldo normalnya debit tetapi penyesuaiannya kredit maka mengurangi di sini contoh 20 20 maka tambah 40 nah investment in itu kan debit Ternyata penyesuaiannya aja di sisi kredit, berarti dia akan 0. Goodwill itu kosong, tetapi ketika penyesuaian dan eliminasi, ada penambahan pada sisi debit maka dia akan tampak 20. Capital stock itu ada di sisi kredit dan saldo normalnya adalah kredit. Ketika ada penyesuaian di sisi debit maka itu akan mengurangi, jadi 60 kurangi 60, 0. 20 kurangi 20, 0. maka dengan demikian totalnya adalah 380. Jadi parent tidak semua net asset pada pada anak perusahaan itu akan dikonsolidasikan. Berarti dari serah parent semula hanya 330, ketika dikonsolidasikan hanya bertambah 50 menjadi 380. Jadi ada sekitar 80 yang tidak bisa dikonsolidasikan. Jadi ini adalah contoh bagaimana teknik melakukan uh, konsolidasi. Uh, contoh yang selanjutnya adalah bagaimana kalau parent mengakuisisi 90% anak perusahaan dengan goodwill. 90%. Berarti ada 10% yang tidak diakuisisi. 10% ini adalah minority shareholder atau disebut juga dengan uh, pemegang saham minoritas, disebut juga dengan non controlling interest coba kita lihat di sini. Nah, ketika parent memiliki kurang dari 100 maka ada non controlling interest dan non controlling interest ini harus kita laporkan pada bagian stockholders equity ketika dilakukan laporan keuangan konsolidasi dan itu harus diukur pada fair value. Contoh di sini parent membayar induk perusahaan membayar 40.000 untuk mendapatkan kepemilikan saham pada anak perusahaan 85%. Berarti secara tidak langsung nilai keseluruhan dari perusahaan itu adalah 47059 dari mana dari 40.000 dibagi 85%. Kalau untuk mendapatkan 85 saja induk hanya mengeluarkan uang 40.000, berarti 15% sisanya itu ada senilai 7059. Contoh di sini ya. Ini acquisition cost-nya sama 100.000, cuman terpisah controlling interest atau induk perusahaan 90.000 non controlling interest 10.000 Fair value 80.000 book value 80.000 ah contoh di sini induk perusahaan membayar 90.000 untuk mendapatkan 90% kepemilikan saham berarti kita bisa hitung berapa total fair value pada total fair value net aset pada anak perusahaan 90.000 dibagi 9 dibagi 0,9 lah atau 90% maka kita akan mendapatkan angka 100.000. Berarti kalau 100.000, ribu, 10.000 ribu di antaranya itu adalah non controlling interest, 90.000 itu adalah parent controlling interest. Dan di sini karena fair value-nya 80.000, acquisition cost totalnya 100, berarti tetap ada goodwill sebesar 20.000. Ketika dilakukan konsolidasi, maka perlu membuat lagi-lagi yang namanya elimination entries, eliminating entries. Di sini bedanya ya ada non controlling interest. Bedanya dengan soal uh, kasus yang tadi yang uh, kepemilikannya 100%, debitnya sama persis ada capital stock, retained earning, goodwill 60 20, 20. Cuma bedanya di sini. Kalau tadi investment in son 100 sekarang investment in son adalah 90 dan ada non controlling interest sebesar 10 dan ini kita pindah kemudian ke neraca lacur untuk melakukan laporan keuangan konsolidasi. Seperti investment in son di kredit 90 non controlling interest kredit 10 maka kita taruh 90 dan ini 10. Jadi ini kita taruh di paling bawah karena masuk bagian dari stockholders equity non controlling interest Kemudian untuk yang ini tiga kita taruh di posisi debit. Kemudian kita ya sudah sesuaikan saja tinggal tambah dan kurangi, maka kita akan mendapatkan total eh, nilai stockholders equity, total liabilitas dan stockholders equity yang konsolidasi sebesar 390. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau konsolidasinya sudah berjalan satu tahun? Ini kelanjutan dari 3.5 setelah Parent mengakuisisi 90% pada tanggal 1 pada tanggal 1 Januari ya, pada tanggal berapa ya? Saya lupa. Pada tanggal ya awal Januari lah intinya. pada tanggal 1 Januari. Bagaimana ketika pada tanggal 31 Desember ketika dilakukan eh, pembuatan laporan keuangan konsolidasi lagi? Apa dampaknya? setelah satu tahun konsolidasi. Nah, mari kita lihat. Di sini kita bisa lihat ini adalah laporan keuangan Pop dan Son secara terpisah setelah satu tahun beroperasi ya, secara setelah satu tahun beroperasi. Diketahui investment pada Son yang hanya 90% ya, 10%-nya adalah non controlling interest itu menjadi 108. Nah, sudah naik. Tadi kan hanya 90 ternyata sekarang menjadi 108. Dari mana kok naik 18? Nah, di sini ada keterangannya. Jadi POP mengakui 90% kepemilikan pada subsidiary 90.000 pada saat bu nilai buku dari subsidiary itu adalah 80.000. Maka kita catat ya di sini 90.000. Dan pada di sini ada account payable on son include 10.000. Oke, kita lewati dulu. Kita mau ngitung investment accountnya nya ternyata di sini Son itu memiliki pendapatan selama tahun 2016 itu pendapatannya net income 40.000 tapi dividen 20.000. Ah, ingat prinsip equity method yang sudah kita bahas pada bab 2. Ketika ada net income, maka itu akan menambah investment bagi investor ya bagi parent ya. Tetapi ketika ada dividen itu akan mengurangi investment bagi investor atau parent di sini. Nah, income-nya net income-nya 40.000. Net income 40.000, 40 90% dari 40.000 itu kan 36.000. Berarti sekarang 90.000 bertambah 36.000. Ribu. 36.000 ribu karena adanya net income. Kemudian dividen 20.000 Dividen 20.000 90% dari 20.000 itu ada 18.000. Berarti sekarang 90.000 bertambah 36.000 karena adanya net income, berkurang 18.000 karena adanya pembagian dividen. Kalau di total sekarang total saldo investasi pada SON itu adalah 108.000. Makanya di sini menjadi 108.000. Kita sudah dapat info seperti ini, kemudian kita juga dapat info tambahan bahwasanya account payable pada SON Termasuk termasuk 10.000 terutang pada POP. Jadi kon payable. Jadi kon payable pada son 30 3 10 di antaranya ini ya. 10 di antaranya 10.000 di antaranya itu adalah utang pada parent, pada perusahaan induknya sendiri. Berarti 20.000 di antaranya itu utang pada perusahaan yang lain. Maka kita perlu yang membuat yang namanya Laki-laki sebelum dilakukan konsolidasi membuat yang namanya Uh, eliminating Entries tab, table after one year. Nah, kita perlu membuat ini. Di sini kita ketahui, non controlling investment in son adalah 108. No, Non-controlling interest adalah 12. Loh, dari mana? 12 dari 120.000. 120.000 dari mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Uh, kita ketahui 120.000 itu dari oke okay. dari investment cost ya investment cost itu kan 100 ya investment cost secara total itu kan 100.000 tadi 100.000 tambah net income perusahaan 40.000 kurangi dividen 20.000 berarti kan ada penambahan 20 100 tambah 40 kurangi 20 berarti total total investment cost itu adalah 120 90% dari 120 itu adalah 108, 10% dari 120 itu ada 12.000. Ini adalah non controlling interest. Oke, kita catat juga capital stock, retained earning dan goodwill. 60, 40, 20. Dari mana angkanya dari ini? Dari 60 ya, 40 dan juga goodwill. Goodwill dari soal sebelumnya. Kemudian diketahui ada dividen payable, dividen payable. Oh, ada dividen payable ya. Ternyata ada dividen payable. Ternyata di sini ada dividen payable sebesar 20. Berarti meskipun eh, anak perusahaan membayar dividen tetapi dividennya masih terutang. Sehingga ini adalah utang antar eh, perusahaan afiliasi. Sehingga ini disebut dengan akun prokal. Ini harus dibuang. Dividen payable 20.000, jadi dividen yang terutang sebesar 20.000, 18.000 diantaranya itu adalah bagian dari perusahaan induk. Maka di sini kenapa di perusahaan induk ada dividen receivable 18? Dari mana? Dari 90% kali 20.000. Kemudian sisanya yang 2.000 itu adalah bagian dividen untuk non-controlling interest. Maka ketika ada seperti ini harus kita uh, buat jurnal eliminasi dividen receivable 18 ada di sisi debit maka kalau kita mau mengeliminasi kita harus kreditkan dividen receivable 18 dan dividen payable ini bukunya son 18 sehingga sudah hilang untuk dividen receivable kemudian ada keterangan tambahan account payable pada son include sepuluh ribu ada dividen ada account payable 30 10 diantaranya itu adalah utang pada P maka 10 ini harus kita buang caranya membuang adalah berarti harus kita debit akun payable kalau kalau kita debit maka akan berkurang maka akun payable nya akan kita debitkan di sini ya other current asset uh, kita kreditkan dari mana other current asset dari ini ya other current asset 82 jadi 10 diantaranya jadi 82 10 diantaranya akan kita kurangi berarti ini nanti sisa 72 Nah, kalau sudah seperti ini maka kita masukkan ke laporan keuangan ke neraca lajur untuk melakukan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini kita bisa lihat tinggal kita pindah-pindahkan saja jadi investment in son yang di sisi kredit maka kita taruh 188 dan 12. Ini kita pindah dan nah, hasilnya kita akan seperti ini. Jadi yang paling yang paling kompleks adalah menentukan ini dulu. Ketika ini sudah kita tentukan jurnalnya, maka untuk masukkan ke sini tinggal minda-minda saja, tidak susah. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana kalau ada eh, excess ya? Bagaimana kalau pada contoh soal 3.3 3 maaf 3.4 3.5 dan 3.6 ini kita mengasumsikan bahwasanya book value dan fair value dari net asset anak perusahaan itu sama sehingga ketika ada excess, ketika ada kelebihan nilai investment dari yang lebih besar dari nilai fair value maka itu langsung dialokasikan kepada goodwill Nah tapi bagaimana kalau sekarang kita bisa mengetahui? kelebihan dari investment cost terhadap fair value itu kita bisa mengetahui bahwasanya ada aset yang memang under value atau atau over value dan itu kalau ada informasi terkait itu maka kelebihan itu harus pertama kali dialokasikan kepada net aset yang bisa diidentifikasi baru kalau masih ada kelebihan kita alokasikan kepada goodwill contoh di sini effect of excess Access assignment on consolidated balance sheet at at acquisition. Nah contoh di sini ya. Uh, in the previous example, pada contoh sebelumnya kita selalu mengasumsikan nilai book value dan fair value uh, anak induk per anak perusahaan itu sama. Oh maaf, uh, saya kena klik. Oke. Okay. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, selalu fair value sama dengan book value. Sehingga kelebihan dari acquisition cost dan fair value itu langsung kita catat sebagai goodwill. Begitu juga dengan yang ini kalau kita bisa flashback. Nah, selalu mengasumsikan fair value dan book value selalu sama. Sehingga kelebihan 20.000 ini selalu langsung pergi ke goodwill. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau uh, kelebihan 20.000 itu bisa diidentifikasi kepada aset maupun liabilitas yang mengalami perubahan nilai. Nah, contoh di sini ya. Nah, sekarang fair value exit book value tetapi uh, nilai nilai asetnya bisa kita uh, bisa kita ketahui. Nah, contoh di sini. Parent Membeli 90% kepemilikan pada anak perusahaan dengan membayar sebesar 5 juta untuk secara cash dan juga memberikan saham 100.000 lembar saham dengan harga par 10 dolar dan market value-nya 5 juta. Ada juga additional combination cost, jadi biaya untuk melakukan kombinasi bisnis sebesar 200.000. Biaya 200.000 ini akan kita bebankan, maka akan kita catat di sini. 5 juta 200 cash kita kreditkan kemudian sahamnya 100.000 kali 10 dolar berarti kalau kita tulis ini adalah 1 juta kemudian selisihnya market value nilai nominal sahamnya 1 juta 100.000 kali 10 tetapi market value-nya 5 juta berarti ada selisih 4 juta 4 juta ini kita catat sebagai agio saham atau additional paid in capital sehingga total nilai investment total 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 investment insan itu adalah 10 juta 200.000. Ini kita catat pada buku parent. Kemudian beban sebesar 200.000 itu dibebankan investment expense pada cash. Nah, ini adalah buku ini adalah neraca parent dan juga neraca anak usaha induk dan anak usaha sebelum dilakukan konsolidasi. Kita bisa lihat, ini adalah neraca nilai buku. Ini adalah nilai wajar dari induk perusahaan. Ini juga nilai buku dan nilai wajar dari anak perusahaan. Ketika dilakukan konsolidasi dan diketahui ada aset yang naik dan turun, ya, kita bisa lihat di sini ada book value dan fair value di sini total asetnya 8000 nilai buku tetapi nilai wajarnya 9000 berarti ada perubahan 1000 termasuk juga di sini ada notes payable berubah 100 ya di sini kita bisa lihat inventory nilai bukunya 500 fair value-nya 600 berarti inventory ini kita sebut, kita sebut sebagai under value sehingga harus kita tambahkan nanti agar menjadi 600 termasuk juga land under value-nya 200 ya termasuk juga building 4.000 ke 5.000 under value-nya 1.000 tapi ada yang over value juga equipment 2.000 dicatat 1.000 e, nilai wajarnya hanya 1.700 berarti equipment ini mengalami over value Maka kita catat di sini ingat 90% pembelian itu Biayanya investment cost-nya adalah 10.200. Pertanyaannya kalau membeli 100% kepemilikan total berapa? Berarti itu kita bisa hitung 10.200 dibagi 90%. Kita akan mendapatkan nilai fair value keseluruhan net aset pada anak perusahaan itu adalah 11.333. Nah, kalau nilai buku anak perusahaan hanya 5.900 dari mana 5900 dari total aset nilai buku ya kita lihat nilai dari total aset anak perusahaan dikurangi total liabilitas kita bisa lihat di sini total aset 8000 liabilitasnya adalah 700 tambah 1400 berarti 2100 ya 8000 kurangi 2100 berarti kita dapat angka 5900 ya persis di sini jadi kalau nilai wajar keseluruhan aset aset 11.333, nilai bukunya 5.900, berarti ada ekses, ada kelebihan nilai wajar atas nilai buku sebesar 5.433. Kalau contoh-contoh sebelumnya 5.433 kelebihannya langsung kita alokasikan kepada goodwill. Tetapi karena kita punya data ini ada nilai bukan nilai wajar, maka yang harus dilakukan adalah mengalokasikan dulu terhadap aset dan liabilitas yang mengalami perubahan nilai wajar. Baru kalau ada sisa alokasikan kepada goodwill. Nah, contoh di inventory 600 dari 500 menjadi 600 berarti ditambah 100. Land 600 800 200. Kecuali equipment 2000 menjadi 1700 kurangi 300. Notes payable 1.400 menjadi 1.300 masuk 100 karena notes payable ini kebalikan dari inventory ya. Jadi, kalau inventory-nya mengalami under value itu positif, tetapi untuk liabilitas, kalau dia mengalami over value, baru dia positif. Tapi kalau dia mengalami under value dia malah negatif, itu tandanya ya, seperti yang sudah kita bahas pada bab 2 sehingga total excess kelebihan yang bisa dialokasikan kepada net asset yang bisa diidentifikasi itu hanya 1100. Nah, dari 5433 itu sudah dialokasikan 1100. Berarti masih ada sisa 4333 yang belum dialokasikan. Ah, 4333 ini baru dicatat sebagai goodwill. Mari kita ah, baru kita buat seperti ini. Sebelumnya kita harus buat uh, jurnal uh, kelompok jurnal yang pertama. Kita harus mencatat investment in Sun non controlling interest 10%. 10.200 untuk 90%, 1.133 untuk 10%. Dari mana? Dari ini ya, 90%. Kemudian 1.133 dari mana? Dari 11.333 dikurangi 10.200. Oke, okay. sehingga kita dapat angka 1.133. Di sini kita baru jurnal unamortized excess 5433 dari mana? Dari ini. Ini belum kita alokasikan dulu, masih unamortized 5433. Oke. Kemudian dari common stock agio saham retained earning 94.000 Dari mana? Dari anak perusahaan. 4900 Oke, jelas di sini. Kalau sudah kalau sudah baru kita buat kelompok jurnal yang kedua. Nah, di sini kelompok jurnal yang kedua ini baru kita mengalokasikan unamortized excess pada aset maupun liabilitas. Nah, di sini makanya unamortized excess 5433 semula debit langsung kita kreditkan, hilang semua kita alokasikan untuk menambah inventory 100 ya kan karena di sini inventornya 500 menjadi 600 bagaimana caranya 600 ya ditambahlah 100 tambah inventory 100 berarti kan harus di debit 100 maka di sini inventornya di debit sebesar 100 begitu juga dengan land building dan juga goodwill ada notes payable di debit berarti berkurang karena notes payable-nya 1400 berkurang menjadi 1300 berarti ada pengurangan 100 liabilitas kalau ingin berkurang kan harus di debit makanya di sini notes payable nya kita debit 100 equipment berkurang 300 ya maka kalau sudah seperti ini kita dapat angka seperti ini semua jurnal ini baru kita pindah ke laporan keuangan eh, laj kertas kerja untuk e, neraca lajur untuk membuat laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi ini adalah kelompok jurnal A, ini adalah kelompok jurnal B, tinggal pindah saja semuanya ke sini. Sehingga kita bisa lihat dari total aset dan e, dari total aset e, dan e, total aset sebesar 29.800 dari parent dan anak perusahaan 8.000 sekarang hanya menjelma menjadi 32.933 Ketika dilakukan laporan keuangan konsolidasi, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau uh, ini kan case-nya adalah pada awal, ta awal tahun, 31 Desember 2016 atau 1 Januari 2017? Nah, bagaimana kalau sudah beroperasi satu tahun? Berarti kan ada aset-aset yang sudah diamortisasi, maka ini adalah jurnal pembahasan selanjutnya yaitu 3.7. Bagaimana kalau sudah setahun beroperasi? Ini sama persis dengan yang sebelumnya. E ketika 3.5 ini adalah awal tahun, ketika sudah sudah satu tahun beroperasi baru 3.6. Jadi 3.6 ini adalah kelanjutan dari 3.5. Sama juga dengan 3.7 yang kedua ini. Jadi ada 3 3.7-nya ada 2. Ini adalah awal tahun Kemudian, ini adalah akhir tahun, jadi seperti setelah satu tahun beroperasi, apa dampaknya? Kalau ada excess dari fair value, excess dari investment book terhadap fair value yang dialokasikan pada net asset dulu, baru kepada goodwill, nah mari kita bahas. Ini adalah, ini adalah rule untuk melakukan amortisasi ya. Biasanya kalau inventory dan other current asset amortisasinya satu tahun, tetapi kalau untuk building, equipment, paten, lain-lain tergantung uh, usia pakai, usia ekonomis dari aset tersebut, apakah 20 tahun, 10 tergantung. Kalau untuk tanah dan copyright maka tidak diamortisasi langsung debt ya, time to maturity. Oke, okay, di sini. Uh, masih ingat angka tadi? Nilai eksesnya adalah 5433 ya. Oke, okay titik node ya. Nilai eksesnya adalah 5433. Angkanya ini saling berhubungan. Jadi kalau kita tidak paham di yang sebelum-sebelumnya, maka sampai di, untuk pada tahap ini kita akan ya tidak akan paham membaca. Jadi harus paham dari awal betul. Dari dari awal kita sudah paham angkanya dari mana, selanjutnya maka kita akan lebih mudah. Ini adalah efek amortisasi pada tanggal 31 Desember 2017. Tadi kan akuisisinya 31 Desember 2016. Sekarang setelah satu tahun operasi 2017 bagaimana dampaknya? Nah, diketahui pada akhir tahun 2017 net income anak perusahaan itu 800 tetapi dividen yang dibayarkan 300. PAM net income PAM income ya. Selain dari uh, Sun. Itu 2.523.500 Dan dia membagikan dividen 1.500 Kemudian kita ada Yang tadi aset Ada aset yang under value inventory Ada land, ada building Ada equipment yang over value Ada notes payable yang over value Dan ada goodwill Ini ada di 3.7 sebelumnya nah Kita harus mencatat dulu eh uh, penambahan pada investment berapa atau penambahan pada income. Kita ketahui awalnya di sini uh, oke okay, kita kita ketahui di sini biar let me back ya kita kita paham di sini. Di sini kita ketahui bahwasanya investment insan itu adalah 10.200 ya. 10200 tetapi pada pada satu uh, tahun setelahnya investment insan itu menjadi 10 juta 500 1500 awalnya 10 juta200 ya kan 10 juta200 dari mana dari adanya kenaikan income dari Sun dan dan juga penurunan dividend dan juga amortisasi aset Mari kita hitung lebih detail pertama ada income 800, ingat SAN ada net income 800. Berarti parent, anak perusahaan itu berhak mengakui 90%. 90% dari 800 itu kan 720. Kemudian amortisasi aset. Amortisasi aset, jadi under value, rule yang sudah kita pahami sejak bab 2, under value aset ketika diamortisasi itu akan mengurangi investment under value aset ketika di amortisasi itu akan mengurangi investment. Jadi 100 pada inventory, ya inventory nilainya 100 kan, nilainya 100. Uh, should I go back? Ya, jadi inventory itu nilainya 100.000, 90% karena kepemilikan belum, maka 90. Jadi kemudian land tidak ada amortisasi building 1 juta nilai yang nilai yang bisa diamortisasi dibagi 40 tahun berarti kan lima 25.000 dikali 90% 22.500. Notes payable diamortisasi semua 100.000 kali 90% berarti 90.000. Sehingga di sini kita bisa lihat amortisasi ini kalau kita total ini akan mengurangi karena ini ada under value ya, under value inventory Land building itu adalah under value asset not payable itu adalah Over value liabilities Sehingga itu Keduanya itu akan mengurangi investment Tetapi sebaliknya nah ini ada Ada equipment yang over value Over value equipment itu kebalikannya under value, under value asset Under value asset mengurangi investment Over value asset itu Akan menambah investment Makanya, makanya dia taruh di atas Sebesar 54 ini kalau kita total 720 tambah 54 kurangi 202,5 ketemu angka 571,5. 571,5 itu ditambahkan dengan 10.200 ditambah dengan 571.500 dikurangi dengan eh, dividen sebesar 270.000. Nanti ketemu angkanya ini. Ketemu angkanya oke okay, okay. nanti Oke okay. kita bahas di sini ketemu angka 10.501 Oh di sini ada maaf jadi 10.501 itu dari 10 juta200 ditambah 571.500 dari ini dikurangi dengan dividen yang diterima dari anak perusahaan 270 dari mana 270 dari ini karena dividen yang dibagikan oleh Sun adalah 300.000 dan anak induk perusahaan berhak 90%-nya berarti 90% persen kali 300 berarti 270.000 sedangkan yang kedua ini saya pikir adalah cara alternatif saja dari perhitungan ini caranya sama persis cuma tidak dikalikan 90% persen, 90% persen. dikalikan 90 persennya sekali saja di sini di sini amortisasinya adalah 300.000 bagi 5 tahun 60. Inventory 100, building 25, notes 100, ketemu 225. Sehingga kalau kemudian e, ditotal di total 800 tambah 60 kurangi 225 itu 635. Setelah itu langsung dikalikan 90%, ketemu angka 571,5 ya. Jadi ketemu angka 571,5. Nah, di sini kalau kita di ini kan kita hanya menghitung nilai investment pada induk perusahaan. Bagaimana kalau kita juga ingin mengatur nilai investment pada non controlling interest? Non controlling interest pada mulanya itu kan hanya 1133. Ini masih ingat angkanya di awal ya tadi pada tahun sebelumnya, satu tahun sebelum beroperasi. Dia mendapatkan 10% net income dari dari anak perusahaan. Jadi 800 kali 10%, ketemu angka 80. Kemudian dividen dia juga dapat 30, maka dia dikurangi 30. 300 10% 30. Kemudian amortisasi of excess fair value adalah 16,5. Nah, 16,5 ini dari mana? Dari ini. Jadi nilai amortisasinya, oke. Okay. Kita harus lihat dari ini. Yang diamortisasi itu kan dari ini. Equipment 1, inventory 2, land 3, building 4, notes payable 5. Ini kalau kita total itu nilainya adalah 60 dan 225. Berarti senilai eh uh, senilai 100 165, ya. 165. Kita bisa lihat di sini. Dari 800 menjadi 635. 800 menjadi 635. Berarti am, nilai amortisasinya itu adalah 165, ya. 800 kurangi 635 ya 165 165 90 dari 165 itu akan e, dialokasikan kepada induk perusahaan mengurangi nilai investasi pada induk perusahaan 10 dari 165 itu akan mengurangi nilai investment pada non controlling interest maka 165 10 persennya itu kan 16,5 makanya kalau kita catat di sini angkanya adalah 1166,5 kalau sudah seperti ini baru kita buat uh, jurnal penyesuaian dan eliminasinya Zin kita bisa lihat investment insan 1000 10005 10 juta 10, 10, ya maaf 10 juta 501 dari ini kemudian 1 166, dari ini kemudian common stock common stock dari dari anak perusahaan 4000 1000 1400 dari ini ya. Oke. Okay. Ini anak perusahaan. Kemudian unamortized excess 5268. Nah, dari mana 5268 dari ini? Ada nah. Sebelumnya kan unamortized excess kalau teman-teman uh, masih ingat angkanya itu adalah 5433 dalam satu tahun yang sudah diamortisasi itu adalah 165 seperti yang saya sampaikan tadi 800 menjadi 635 berarti kan amortisasinya sebanyak 165 165 dari mana dari inventory diamortisasi habis building 10 1000 karena 40 tahun amortisasinya 25 Equipment karena 5 tahun 60, not stable karena 1 tahun 100. Ini kalau di total 165, 5433, kurangi 165, kita akan mendapatkan angka 5268. Nah, 5268 kita tulis di sini. Oke, okay, clear. Kalau sudah seperti ini, baru kita buat jurnal yang kedua, jadi ada dua step. Kalau ada uh, unamortized access. 5268 semula debit kita kredit 5268 kemudian ini adalah aset yang e, harus kita tambahkan ya untuk amortisasi. Untuk land masih ada 200. Nah, ini sisanya ya. Land 200, building 975, equipment 240. 200 975 240. Oke, di sini sehingga Sisanya ada goodwill sebesar 433. Jadi goodwillnya ini tidak berubah. Jadi setahun yang lalu goodwillnya adalah 4333. Sekarang pun juga tetap 433. Kalau sudah maka kita pindahkan ke laporan keuangan konsolidasi. Hasilnya seperti ini. Sehingga didapatkan angka konsolidasi. Untuk parent 32, anak 7600 ketika konsolidasi hanya bertambah 2000an. Yaitu 34000. Oke, okay, uh, di sini ini juga tadi ya. Ini jelas ini adalah uh, ringkasan dari investment 10.200 tambah net income kurangi dividen, kurangi amortisasi net aset. Nah, sekarang kita masuk ke consolidated income statement. Laporan laba rugi konsolidasi. Jadi laporan la Cara untuk melakukan laporan laba rugi konsolidasi itu ada beberapa hal penting yang harus kita uh, pahami ya untuk laporan keuangan konsolidasi uh, untuk laporan laba rugi konsolidasi yang pertama adalah income from subsidiary account itu harus dieliminasi jadi kalau di sisi parent ada ada jur ada akun pendapatan dari anak perusahaan maka itu harus dieliminasi kemudian current period amortization itu harus Dimasukkan pada e, akun beban yang sesuai, jadi amortisasinya harus kita masukkan. Nanti kita jelas hitungannya. Kalau sudah masuk table, non-controlling interest juga harus kita hitung. 571,5 ya, dikali 10 bagi 9, berarti non-controlling interest itu adalah 63,5. Nah, contoh di sini. Jadi di sini. Uh, pam, jadi di sini adalah uh, pam uh, atau induk perusahaan itu memiliki investment income sebesar 571.500, kemudian dia memiliki revenue 2.200, expense 1.400, oh ini pada, pada, sorry, oke, okay. ini adalah uh, laporan keuangan pada sisi anak perusahaan ya. Revenue udah juta 200, expense 1 juta 400, 1 juta 400, dari 1 juta 260 ditambah 140, ketemu angka 1.400. Oh, sorry, kena klik. Kemudian, ini adalah net amortization excessnya adalah 165, tadi yang sudah kita bahas, angka 165. Non-controlling interest account-nya berarti adalah 63.500. Ini ngitungnya dari ini. Berarti kalau seandainya income yang diterima parent saja 90% nilainya adalah 571.500, berarti kalau kalau non controlling interest dia mendapatkan berapa? Berarti dia mendapatkan 63.500. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui amortisasi amortisasi aset ya. Ada inventory 100, ada building 25.000, ada equipment 60.000. Ada expense 100 ribu. Sehingga kalau kita lihat seperti ini. Ini adalah laporan laba rugi pada induk perusahaan. Ini adalah laporan laba rugi pada anak perusahaan. Kalau kita konsolidasikan, ki utamanya, ini kita ingat income from subsidiary account harus eliminated. Maka ini harus kita eliminasi. 571,5 harus kita hilangkan. Makanya di sini hilang. Tetapi, oke, okay, kena klik lagi. Karena period amortization itu harus included, harus kita includekan, maka di sini 4.000 operating expense dan uh, 700 operating expense dari uh, anak perusahaan 4.000 yang induk, kalau di total 4.700 tetapi konsolidasinya menjadi 4.800, kok bertambah 100, 100 itu dari amortisasi inventory, oke, okay, jelas. Kemudian depreciation 200 tambah 80 280 menjadi 305 berarti ada tambahan 25. 25 dari mana? Dari Oke, okay, maaf, kena klik terus. Dari dari Ani, ah undervalued building, amortisasi dari undervalued building sebesar 25.000. Dan juga dengan ini Depreciation expense equipment 7360. Kalau di total harusnya 1060 tetapi menjadi 1000 berarti berkurang 60. Kenapa? Karena sebelumnya equipment ini mengalami over value. Jadi ini adalah over value ya, amortisasi dari over value equipment. Selanjutnya adalah ini. Interest 300 tambah 140 menjadi 540. Berarti ada tambahan 100 karena adanya over value notes payable 100 Jadi jelas ya di sini jadi stepnya sudah terpenuhi income from subsidiary account eliminasi, kemudian current period amortization harus included dan yang ketiga non controlling interest share of net income itu harus ditampilkan dan besarnya 63,5 dan ini 63,5 Oke okay, jelas jadi stepnya adalah ini harus dicoret satu kemudian step yang kedua beban-bebannya ini harus kita tambahkan dengan nilai amortisasi pada aset maupun liabilitas dari uh, sebelum-sebelumnya ya dari contoh sebelumnya kemudian harus ada ditampilkan non controlling interest share pendapatan dari non controlling interest sehingga nilainya adalah total adalah 3095. Sama ya, sama persis dengan parent. Jadi parent di sini 3095. Ternyata controlling interest share, oke, okay. controlling interest share di sini adalah 3095. 3095 itu adalah controlling interest share kemudian kalau non-controllingnya itu adalah 63,5 sehingga consolidated net income itu adalah 3158,5 materi yang terakhir adalah push down accounting push down accounting adalah proses mencatat dampak dari purchase price assignment directly on the books of subsidiary jadi tidak lagi mencatat sebagai investment investment in, in subsidiary tetapi kita menggunakan uh, jurnal yang berbeda. Syaratnya adalah subsidi harus dimiliki paling tidak 90% dan tidak ada hutang yang dimiliki oleh publik dan juga tidak ada saham preferen. Kemudian, uh, mari kita lihat contohnya di sini. Contohnya di sini adalah induk perusahaan itu membeli ya, membeli memberikan sahamnya 5000 lembar saham senilai 10 dolar dan juga memberikan kas 100 ribu, tetapi sahamnya itu meskipun nilai parnya 10 dolar, tetapi market share market value-nya adalah 55 dolar, sehingga ketika uh, parent, anak per, induk perusahaan membeli kepemilikan anak perusahaan, ini dibeli all, all capital stock of Sun Company, Jadi jadi Parent itu atau induk perusahaan membeli 100% kepemilikan pada anak perusahaan itu dengan membayar saham dan kas. Maka kalau kita jurnal seperti ini ya, kasnya adalah 100 ribu, oke? Okay, Di sini, kemudian sahamnya 500 5.000 kali 10 berarti 50.000 catat sebagai capital sum. Selisihnya, ini kan agio saham berarti 55 kurangi 10 dolar berarti selisih 45 dolar. 45 dolar dikali 5000 lembar berarti kita dapat 225.000. Nah, kita catat sebagai agio saham. Baru di sini sebagai investment in Inson ya, investment investment in Inson. Kita ketahui juga ini adalah neraca dari e, anak perusahaan. Ini adalah nilai bukunya, ini adalah nilai wajarnya. Nilai buku aset dari anak perusahaan 510 nilai wajarnya adalah 590 ada selisih 80. Adapun eh, net asetnya kita bisa ketahui net aset 510 tetapi capital stock dan retained earningnya ini kan 260 total berarti net asetnya 510 kurangi 260 berarti net asetnya adalah 250 250 ya oke okay, catat 250

Eh, access, excess ada excess sebesar 115. Ada 115. Mari kita catat. Maka kita jurnalnya seperti ini, langsung saja. Jadi inventory yang mengalami undervalue kita catat di sini, inventory-nya ada undervalue 20, lainnya naik 40, building turun 20, equipment naik 40. Nah, kalau kita catat 20 40 building 20. Oke, okay. di sini Return earningnya kita semula di sini kredit ya, kemudian kita debit 110, kemudian kita catat sebagai push down capital sebesar 225, jadi kita catat sebagai push down capital sebesar 225, jadi additional paid in capital ini ya, additional paid nilainya sama lah dengan additional paid in capital tapi di sini sebetulnya dua puluh dua puluh, kemudian goodwillnya tiga lima ya berarti goodwillnya tiga lima. Kenapa? Karena eksesnya kan tadi sebesar seratus sepuluh, jadi lima sepuluh kurangi dua ratus lima puluh itu kan berarti dua enam puluh. Jadi net asetnya dua enam puluh kalau boleh saya tulis di sini investmentnya dibeli dengan harga 375 375 investment cost fair value nya 260 berarti ada excess 115 115 excess 115 net asset yang bisa diidentifikasi itu 20 40 40, 40 kurangi 20 berarti kalau kita total di sini 100 ini 100 ya 20 40 40, 40, 40 kurangi 20 berarti 80 Berarti, excess 115, kurangi 80, sehingga masih ada kelebihan 35. Kelebihan 35 itu kita catat sebagai goodwill. Oke, di sini jelas ya, goodwill. Sehingga, di sini, eh, namanya adalah push down capital sebesar 225, kemudian kita catat di sini. Sehingga, total asetnya sekarang 625, beda dengan 590. Kalau ini 590. 590 ini adalah 510 book value, 590 berdasarkan fair value. Setelah ketambahan goodwill sebesar 35, 590 tambah 35 itu menjadi 625. Kemudian uh, retain earnings saya juga ya. 110 ketambahan excess. Excess tadi kan 115. 110 ketambah 115 itu menjadi 225 tidak ada hubungannya dengan additional paid in capital ya e, maaf saya keliru ngomong tadi jadi 225 ini adalah ya retain earning retained earning 110 plus excess sebesar 115 ini adalah laporan keuangan atau neraca pada sisi anak perusahaan yang sudah diupdate setelah dilakukan e, akuisisi oleh induk perusahaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.